Baru, biasanya pasti ada kotak kartonnya. Mungkin pada awalnya kamu masih akan menyimpan kotak sepatu tersebut. Tapi lama-kelamaan kotak-kotak kosong tersebut hanya memenuhi rumah dan biasanya akan segera dibuang. Tapi sebenarnya, karena fungsinya untuk melindungi sepatu, kotak sepatu itu terbuat dari bahan yang lumayan kuat loh. Tinggal dimodif sedikit. Kotak-kotak sepatu yang sudah tidak terpakai bermanfaat banget buat dipakai untuk fungsi yang lain, bahkan bisa membantumu irit pengeluaran. Berikut contoh kerajinan tangan yang dihasilkan dari kotak sepatu, bisa kamu coba di rumah.